Oke, selamat pagi dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sukrianto, Pak, dari Papanindah. Papanindah ya. Papanindah ya. Rumah Papanindah. Ya. Nah, kalau ini dengan Bapak Sakur. Pak Sakur ya. Rumah Papanindah juga. Oh, gitu. Nah, ini Bapak mewakili masyarakat di sini ya. Masyarakat sini ya. Karena kita udah enggak kerja, jadi saya merasa agak pengen usul, merasa kecewa. Gitu, terkait Pak. Masalah apa, Pak? Masalah pengurukan dari Pamsimas. Pamsimas. Terus masalah penggalian. Itu karena keterlambatan, Pak. Keterlambatannya. Saya kesel, Pak, karena enggak ada pergantian sama sekali. Oh, enggak ada ya. Terus dari udah digali, udah terus pihak kepala desa sendiri udah di itu, Pak. Ya. Ke desa dari udah. Desa janji katanya hari Jumat datang. Begitu ya. Datang. Sampai saat ini enggak datang ya. Iya. Bapak kecewa semua nih, Bapak ya. Gitu ya. Untuk bantu masyarakat. Gitu ya, Pak ya. Desanya tolong, Pak, ditindaklanjuti ini, Pak. Gitu ya. Kepala desanya siapa, Pak? Ya. Pak kepala desa, Pak Encep ya. Pak Encep ya di Mangunjaya ini ya. Dari Kelurahan Mangunjaya. Urusin lagi nih Mas Rapan Simas di Mangunjaya ini sama Papan Indah khususnya. Papan Indah 1 ini. Minta pertanggungjawaban ya, agar ada pergantian ya. Ini jadi seolah-olah dari Pan Simas ini pekerjaannya enggak bertanggung jawab, Pak ya. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Iya, saya juga merasa kecewa sekali, Pak. Kecewa sekali, Pak ya. Keluarga malah saya yang nutup sendiri malah itu. Tutup-tutup sendiri yang pasal gali-gali. Oh, biaya sendiri jadi semua ya. Ini ada berapa RT semua, Pak, yang begitu, begitu kan? Tapi yang ya tahu sih di RT saya ini RT 8 dulu. RT 8 ya? Di RT 6 ya belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi di RT 8 ya mungkin menyangkut RT RT lainnya juga ya. RT 6, RT 7 sih, 6 7 8. RT 6, RT 7, RT 8. Oh, gitu ya. Jadi intinya memang kecewa. Kecewaan saya juga dari RT kita, Pak. Dari RT kita. RT 8 ya, dari gang kita sendiri cuma sampai sekarang belum ada solusi untuk pergantian apa-apa. Gitu, pertanggungjawaban juga enggak ada ya. Sama sekali ya. Apalagi sekarang ditambah kekecewaan dari kepala desa ya. Iya, itulah. Oh, gitu. Janji, oh, ini hari ini datang. Udah janji ya mau datang ya. Iya, hari ini mau datang katanya. Gitu, tapi enggak datang ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak ya, atas keterangannya. Jadi harapannya nih, tolong gitu ya. Terus ke bupati harapannya. Ya, minta tolong dah ditindak lanjuti masalah itu ya. Terus kementerian juga sama ya, kementerian ya. Ini ya, untuk ditanggung jawab atau diberikan sanksi gitu ya, kalau bisa begitu, Pak. Kalau bisa begitu ya, diberikan sanksi ya. Karena kita sebagai masyarakat kecil amat kecewa sekali. Oh, gitu. Ya, bukannya di perumahan ini bukannya orang-orang cukup, tapi kita termasuk orang-orang menengah ke bawah. Oh, gitu ya. Ya. Apalagi kondisi COVID begini, Pak ya. Sekarang COVID udah luar biasa, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, ya, atas keterangannya ya. Sama-sama, Pak.